juga bak majelis dan jemaat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami dan Ketua Pembangunan DKI Jakarta untuk melakukan pembuntingan untaian melati yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya gedung gereja DKI Jakarta. Masalah sosial, dan juga sekali lagi saya berpesan mohon-mohon sekali protokol kesehatannya dijaga biar semua kegiatan-kegiatan bisa tetap berlangsung dan kita tidak perlu takut lagi karena ini COVID-nya sudah makin melemah. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi Pak Pendeta, selamat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau kaitannya ini, Mas, ini kan di Cilegon lagi rame soal ini, Mas. Ya. Maksudnya Cilegon soal wali kota yang menolak gereja. Sedangkan di Solo kan pernah ada kasus yang Danau Kusuma. Seperti apa sih Mas triknya Mas untuk Danau Kusuma kan dulu trik apa? Enggak ada dalam lagi di. Seperti apa sih Mas Gibran untuk merawat toleransi gitu. Enggak ada trik, enggak ada trik khusus atau apa. Enggak, intinya semua jenis tempat ibadah kalau sudah memenuhi syarat ya dibangun aja tuh. Dari lurah, camat, kalau ada masalah ya disampaikan. Dari tokoh-tokoh warga sekitar, kalau ada apa-apa ya dibicarakan. FKUB, FKUB kan di dalamnya juga dari berbagai agama. Setiap obrol kan begitu, silahkan. Oke, kalau mau dibangun, tapi di artinya perizinan sesuai itu kalau memang sudah siap ya. Bangun silahkan. Masalah. Enggak pernah anu, enggak pernah melarang, enggak pernah batas. Kalau Danau Semenut kan oleh nek syarat-syaratnya harus lengkap loh ya itu. Kalau Danau Semenut itu butuh waktu berapa lama itu Mas? Apa nih? Untuk pendirian gereja, sampai berdirinya gereja. Cepat-cepat aja. Lancar-lancar aja. Itu dari zamannya Pak Pendeta Yosef Gondrong saiki. Oke. Yo kaget udah pendek. Gereja ini baru langsung potong rambut. Wis koordinasi terus. Silahkan dengan Bugs, dengan semua-semua, dengan semuanya kita koordinasi terus. Pokoknya ada kendala-kendala kita turun tangan langsung. Tenang mulai. Tapi memang ada dulu sempat ada penolakan-penolakan dari kelompok itu masalah kemarin. Yalah. Yang penting warga sekitar oke. Untuk kalau ada kelompok-kelompok yang membawa-bawa mencatut nama warga tapi tidak mewakili warga atau warga tidak merasa terwakilkan, yuk ditekan. Kan orang enggak. Wes. Nah. 1, 2, 3. Angka 4 ya.